Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanaha amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang berbahagia ini dapat kita bersama lagi dalam halaqah ilmu. Ayat sekalian lewat sikit. Tayar kereta pancit. Dekat masjid dah pancit pun. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ini saya akan bacakan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Huzaifah ibn Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul islamu kama yudrasu yadrusul islamu kama yadrusu washyu thawbi حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيوخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ini tuan-tuan sekalian, Huzaifah ibn Yaman, seorang sahabat baginda Nabi yang antara orang kanan. Kehebatan dia, Huzaifah ini pemegang antaranya kunci-kunci ilmu dan rahsia Nabi yang tiada pada sahabat lain. Antara kunci ilmu rahsia yang Nabi ajar kepada Huzaifah, cara mengenal orang yang munafik dan cara mengenal orang-orang yang beriman. Huzaifah dia boleh tahu siapa beriman, siapa yang munafik. Tak biar kelentong dia. Sampailah Sayyidina Umar bin Khattab bila jadi khalifah, dia undang Huzaifah untuk mengetahui siapa yang dalam senyap dia orang munafik yang kononnya beriman dan berada di bawah pemerintahan Sayyidina Umar zaman itu. Sehingga satu peringkat Sayyidina Umar, kalaulah berlaku kematian, Sayyidina Umar akan hadir untuk salat jenazah. Dia akan lihat tengok Huzaifah ada ke tak. Huzaifah ada bermakna dia ni orang-orang yang benar-benar beriman. Barulah Sayyidina Umar akan salat jenazah dia. Sampai itu. Huzaifah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu washyu thawbi. Nabi kata akan lunturnya Islam. Makna Islam ni dia akan pudar. Akhir zaman kita ini Islam akan luntur dan pudar seperti mana luntur dan pudarnya warna pada corak baju. Ibu-ibu sekalian, kita basuh baju, semakin lama semakin mengelap ke semakin pudar? Begitulah keadaan Islam di zaman kita. Islam semakin hari semakin terhakis. Islam semakin hari semakin mundur. Islam semakin hari semakin ditinggalkan. Mundur bukan sebab ajaran Islam itu, sebab umat dia, kita, sebab pengikutnya. Jadi tuan sekalian, banyak perkara yang kita lihat yang menyebabkan Islam ini pudar, Islam ini terkebelakang, yang mana Nabi sebut kita ni, umat Nabi di akhir zaman ni, mungkin kita, mungkin anak cucu kita, mungkin jiran tertangga kita. Hari ini apa yang Nabi sebut ini dah ada. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Sehingga mereka tak dapat faham apa itu sembahyang.
Konsep sembahyang itu apa dia? Apa itu puasa? Zaman kita ramai orang yang tinggal sembahyang. Sembah Allah ni dah jadi mainan. Bahasa rajin dia buat, bahasa malas dia tinggal. Dah ada zaman kita. Benih-benih yang Nabi sebut ni dah ada. Wala siyamun. Ramai yang tak berpuasa. Bahkan bulan Ramadan makan di kedai non-Muslim. Sekali kita buat tangkapan tengok, yang beromok 65, 70 pun ada. 50 remaja ni biasalah makan dekat kedai non-Muslim. Tengok mi dia sedap, kicap pun banyak. Tapi daging dia nampak pucat, tak tahu daging apa. Sedap dia pun makan. Bila tanya daging tu sedap lah, dia kata lemak macam daging lembu juga. Dia faham semacam. Dia tak dapat bezakan antara sembahyang ke, tuntutan puasa ke, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Manusia akhir zaman mula meninggalkan kesemua konsep kewajipan, kefarduan yang Allah bagi ini, seperti mana lunturnya warna pada corak baju. Mana tak rasa apa-apa. Kita pun bila basuh baju tu, ibarat yang Nabi bagi itu, semakin hari semakin luntur, semakin hari semakin luntur. Lama-lama kita buang, lucut buang pada badan kita, kita tak pakai. Hal lebih teruk lagi dia bakar tu baju tu. Begitulah ajaran Islam. Lama kelamaan last kali orang meninggalkan ajaran Islam. Kemuncak dia zaman kita ada orang tukar agama. Tuan-tuan, dah ada zaman lah ni yang nak menukar agama. Istihar keluar daripada Islam dan sebagainya. Apa yang Nabi sebut ini sudah berlaku. Bila kemuncaknya, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin. Kemuncaknya Allah Taala akan angkat Al-Quran naik ke langit ayat per ayat. Dalam tempoh tak sampai satu malam, Al-Quran akan terbang naik ke langit semula. Wahyu Allah akan lucut daripada helaian mushaf, ketinggal kertas kosong. Sekarang pun dah berlaku. Hilang dua muka surat. Masuk abad metro, dua tiga muka surat hilang. Bila tanya, ini silap kok, orang tak cetak, tak lekat. Dia kata, semalam aku baca ada. Dah mula. Petanda-petanda itu dah ada. Diangkat naik ke langit. Bila Al-Quran itu diangkat naik ke langit, apa yang berlaku? فَلَا يَبَقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ. Tidak berbaki walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Semua Allah angkat naik. Kita dah lah tak berapa nak boleh baca Al-Quran. Isteri kita pun tak berapa, anak-anak lagi teruk. Kadang-kadang orang buat malam Jumaat baca ayat Yasin, orang nak pergi umrah baca Yasin, kita duk pegang surat Yasin tu terbalik turun bawah lagi. Orang duk gelak kat kita tengok. Yang Yasin tu turun bawah, yang ekor tu naik ke atas. Orang kata, tu baca pesen baru ke? Baru perasan. Rupanya Al-Quran kita tak boleh baca, anak-anak kita tak boleh baca. Jadi Allah angkat naik ke langit keseluruhan dia. فَلَا يَبَقَى فِي الْأَرُضِ مِنْهُ آيَةٌ. Satu ayat pun tak ada. Tak tinggal langsung walaupun satu ayat. Waktu itu, apa yang jadi? Waktu itu Nabi sebut, وَتَبَقَى طَوَائِفٌ مِنَ النَّاسِ أَشْيُّخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزِ. Yang tinggal hanyalah orang tua-tua yang lemah, orang tua-tua yang tak faham agama, yang tak reti agama, orang tua-tua yang tak sembahyang. Generasi ni yang tak sembahyang di zaman tu dah ada. Mereka jadi orang tua waktu tu. Kita dah meninggal dunia. Mungkin anak-anak kita bersama dengan mereka, cucu kita bersama dengan mereka. Yaqulun, mereka mampu lagi berkata. Depa kata apa? Adrakna aba ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Bila sebut kalimah la ilaha illallah, dia kata apa? Oh, itu kalimah tu orang tetua kita lu rajin sebut. Oh, dia kata. Benda apa dia tak tahu dah? La ilaha illallah, apa dia? Sekarang ni dah ramai. Bahkan kita bila kita akad di majlis Waliyatul Urus, kita akad nikah, ada di kalangan remaja yang memang mengucap dia tak betul. Dan bila kita tanya apa maksud yang sebut ni, la ilaha illallah, dia tak tahu nak abang. Benda apa? Yang Nabi sebut itu sudah ada di keliling kita.
Hadis ini nak cerita apa tuan-tuan sebenarnya? Hadis ini nak cerita kepada kita, lunturnya Islam merupakan satu petanda akhir zaman ataupun tanda kiamat. Allah angkat agama ni, Allah angkat ni ke langit. Antara hadis yang lain, no, Nabi sebut, Inna Allah yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak angkat ilmu agama itu naik ke langit macam mana Quran naik seketul 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 macam Allah cabut tadi ni pada dada-dada orang alim. Walakin biqabdil ulama, tetapi Allah angkat ilmu agama, ajaran Islam ini yang boleh jadi luntur, yang boleh jadi pudar ni, antaranya punca utama biqabdil ulama, Allah matikan generasi orang-orang alim. Tuan-tuan mas kalian, zaman kita ramai di kalangan orang alim meninggal dunia. Antara pertama, no, petanda yang banyaknya orang alim Allah matikan, Allah angkat ilmu agama ke langit, berlakunya banyak peperangan. Tuan-tuan boleh tengok, no, berlaku peperangan di Mesir. Ramai ulama Al-Azhar meninggal dunia baru-baru ni. Perubahan kuasa daripada Mursi kepada As-Sisi berlaku dalam tempoh 2 minggu. Ramai di kalangan ulama, doktor-doktor, pakar-pakar hadis, pakar Al-Quran meninggal dunia. Di Iraq, ramai meninggal dunia. Di Palestin, ramai meninggal dunia. Penghafaz-penghafaz Al-Quran ramai meninggal dunia. Di Syria, ramai ulama-ulama Syria yang hebat-hebat meninggal dunia. Sa'id Ramadan Al-Buti, ramainya ulama yang tinggal yang jahil. Setara ada ulama ni pun dah dia jadi tak ketahuan hala dah. 2 hari lepas punya cerita tuan-tuan, heboh satu Malaysia nak promosi tudung dibuat dalam kelab malam. Ni mak-mak kita pakai tudung ni, tanya jenama apa. Ibu kita sebut jenama Nilofa. Promosi dia buat kat mana? Kelab malam. Salah tak? Tak salah. Nak promosi kat kelab malam ke, nak promosi kat surau masjid, tak salah. Tapi cara pengisian dia salah. Tempat tak salah, pengisian dia salah. Dengan artis bergeleknya, dengan tidak menutup auratnya, dengan mendedahkan bahagian tertentunya, dengan gelek gairahnya, nak promosi, nak tutup aurat, tudung. Tudung itu satu syariat, benda yang cantik, benda yang elok. Tapi bila pengisian dia di kelab malam tak elok, sebab kelab malam itu terkenal sebelum ini pun dengan hidangan arak dan sebagainya, itu membawa fitnah yang besar kepada syariat Islam. Benda elok bawa pada tempat dan pengisian yang tak elok. Baca Al-Quran itu elok, tak dinafikan. Selawat atas Nabi itu elok, cantik. Tapi termasuk baca dalam jamban bilik ayam, elok kah? Nampak? Bila ditegur oleh para alim ulama sekarang, ramai yang bangun lawan. Ni generasi ni dah lahir, dia tak faham agama, dia berpegang pada nenek moyang dia. Macam Abu Jahal Abu Lahab dulu lawan Nabi. Datuk Mufti Perak tegur, Mufti Wilayah tegur, Mufti Kelantan tegur, semua Mufti tegur. Cara pengisian nak promosi tudung Nilofa ni tak betul cara dia. Bertentangan dengan Islam, boleh mencalarkan imej Islam. Aurat itu merupakan sebahagian tuntutan dalam ajaran Islam. Bukan boleh buat main-main. Duk bergelek tak ketahuan hala dengan kelab malam, lampu dengan suram sebagainya, bercampur lelaki perempuan, menjerit-jerit, terkinja-kinja, tak betul dengan syariat kita. Lawan. Tutup kan mufti cakap, depa lawan. Ulama yang macam mana lagi yang hampa tak mau lawan? Semua ulama dilawannya. Generasi inilah yang lahir buta agama, buta hukum hakam, tak reti apa-apa. Janji bila sebut orang agama, sebut hukum hakam, dia akan lawan. Sebab tidak kena dengan nafsu mereka. Itu dia tuan-tuan.
pastikan anak cucu kita jangan jadi macam ni. Kemuncak dia tuan-tuan boleh tengok. Bila berlaku peperangan di luar sana, ramai ulama yang gugur syahid. Dia bawa sekali dengan ilmu-ilmu dia. Terhakis satu-satu. Tuan-tuan, di tempat kita di Malaysia ni, tuan-tuan boleh tanya, bilang dengan jari, berapa ramai pakar ilmu faraid, pembahagian harta pusaka, berapa ramai? Dulu ramai, sekarang berapa ramai? Pakar dalam bidang hadis, berapa ramai? Pakar dalam bidang tafsir, berapa ramai? Tapi kalau tuan-tuan, saya tanya, pakar dalam bab nyanyian, orang tua 70-an, semua bab boleh kat tangan. Sebab karaoke di rumah ada. Betul? Pakar dalam bab fashion, ramai tak? Ramai. Boleh kata kalau bab fashion, kalau bab nak make up jadi orang kata apa, tukang makan dan tak ada masalah. Nah. Akak belakang tu pun boleh. Ha, sakat nak bubuh, alas bedak, nak buat shadow, mascara apa semua, kita pun boleh. Pakar. Makna, kita boleh ganti. Kalau lah pakar dalam bab tu tak ada, kita boleh tolong. Tapi dalam ajaran Islam, bila matinya ulama, siapa nak ganti? Tuan-tuan, inilah yang berlaku sekarang ni. Kemuncak ni, akhir zaman ini, Allah cabut ilmu, Allah cabut ajaran agama ni dengan mati generasi para alim ulama. Yang nak ganti siapa? Tuan-tuan boleh tengok di Syria sekarang ini. Saya difahamkan oleh Datuk tadi, anak dia, Abang Sani, masih berada di sana bawa bantuan. Ni musim sejuk pula. Musim sejuk, mati kebuluran pun ramai, mati dalam sejuk salji pun ramai. Baru ni saya tengok abang adik mati beku sejuk. Sejuk mereka bukan macam sejuk kita maklum. Bawah paras, negatif 4 darjah. Beku. Itu dia. Apa yang perlu kita buat? Ni kita ni faham kata agama, faham hukum hakam. Kalaulah saya ajak ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita pergi perang sana, nak tak? Jom kita pergi perang sana, nak? Hampa nak kena tangkap, hampa hangguk. No, bunyi kata, oh ini Daesh punya orang angkat senjata ni, semua kena tangkap habis semua. Kalau saya ajak ibu-ibu, bapa-bapa, bantu. Bantu mereka. Bantu generasi ni nak lahirkan ulama, kilang pengelak ulama ni sebelah sana, Timur Tengah. Bantu mereka. Masih ada lagi ulama di sana. Nak selamatkan daripada kebuluran dan sebagainya. Boleh bantu saya tak? Boleh? Ibu-ibu boleh bantu? Ha, ni saya nak ajak ni. Sebab saya difahamkan dalam ramai-ramai ibu-ibu yang ada petang ni. No. Antara orang yang kerap kali berulang alik ada pi umrah 2 kali, 3 kali diulang pi. Haji hak berulang pun ada. Sampai orang ringgit ni tak tahu nak buat apa dah. Tudung tu seminggu sampai 18 pasang duk beli, duk bersilih, tak tahu nak buat apa, duit terlajak banyak. Ni Abang Sani duduk di Syria sekarang ni. No. Gadai nyawa, peluru lalu atas kepala ni. Bukan jalan-jalan orang, bom ni biasa. Hari-hari kemarin saya tengok dalam paper lebih daripada 80 orang. Anak-anak kecil, ibu-ibu bayangkan anak-anak yang tak tahu apa. Saya buka YouTube, saya buka dalam Facebook. Nah, Green Project yang mana di sana tu. Seorang abang umur dia lebih kurang dalam 8 tahun. Dukung adik dia umur 2 tahun. Satu keluarga semua mati. Dia dukung adik dia bawa pergi mana? Pi kutip serdak roti di kawasan sampah sarap. Ibu-ibu ayah-ayah tak sedih kah? Kutip roti, buah dah tapak tangan, duduk suap adik dah. Saya buka satu video, seorang kanak-kanak lelaki, umur dia lebih kurang 8 tahun, kaki tangan dia putih. Kaki dia putih, tangan dia putih. Pemberita main hulur mikrofon dekat dia. Dia tanya, apa perasaan adik bila tak ada kaki tangan ini? Bukankah adik dah gelap masa depan?
Wallahi, budak ni sebut, wallahi, kaki tangan tak ada ni. Aku lebih cerah masa depan daripada aku begini. Terkejut pemberita ni. Kaki tangan tak ada, bila orang tanya, dia kata aku cerah masa depan. Pasal apa? Dia kata aku telah hantar kaki dan tangan aku ke syurga sebelum aku menjejakinya ke sana. Allahu Akbar, tengok. Kesan daripada Allah nak cabut ilmu ajaran agama di dunia, matinya orang-orang alim, kesan dia sampai kanak-kanak kecil yang kita tengok di sana tidak terbela menjadi mangsa peperangan. Kita nak jadi ulama tak mampu dah. Kakak, target lagi 3 tahun boleh jadi ustazah hebat. Tak dah. No. Ni ayah-ayah kita tu imam pun ada. Target 2 tahun lagi jadi ulama sekan. Tak dah, bukan waktu dia dah, Ustaz. Sekarang ni berlaku di sana. Kilang pengelau ulama ni habis dah semua. Mesir sekarang ni tersekat. Tinggal Al-Azhar satu. Di Syria tu berapa banyak pusat-pusat pengajian Islam yang terulung. Habis semua kanak hari ni. Yang tinggal batu bata sahaja. Anak-anak kecil yang tak berdosa. Ni generasi yang akan bangun jadi ulama dah habis kanak dah. Rusia ni bom hari-hari. Hari-hari bom. Anak-anak kecil ke, hospital ke, sekolah, semua dia bom. Kanak habis semua. Ni petanda akhir zaman, Allah matikan generasi ulama. Dan generasi yang melahirkan kilang-kilang ulama, habis semua. Tinggal ada terkinja-kinja. Ada mabuk ketum, mabuk ekstasi. Ada buang anak tepi longkang, hatu banyak. Ibu-ibu ayah sekalian. Kita ada satu projek besar. Projek dia kita nak membantu Syria menghadapi musim sejuk. Saya mai petang ni bukan saja nak buat kuliah, saya bawa satu misi kemanusiaan. Untuk kita bantu anak-anak kita di sana menghadapi musim sejuk. Mati beku lah, tuan-tuan. Tempat kita tidur nak kena pasang aircon sebab panas. Tempat di sana beku. Cucuk api pun kayu api tak mau menyala. Bawa minyak gas. Ni, misi bantuan daripada Malaysia ni bawa minyak gas. Bawa kain selimut. Bawa bantai. Tak boleh nak menampung pelarian yang beratus ribu. Satu-satu penempatan ratusan ribu. Yang mati pun dah banyak. Termasuklah para alim ulama di sana yang mati pun dah banyak. Apa misi Ustaz buat petang ni? Mudah lah. Sekarang ni, kita lancarkan misi untuk Syria. Selamatkan Syria, generasi anak-anak di Syria. Daripada mati kesejukan. Yang saya ni, kita buat program jamuan amal di Mat'am Arabi Laguna Merbuk. 2 hari bulan 3. Ni di tangan saya. Ada 5 keping lagi. 5 keping lagi dah. 2, 3, 4, 5. 5 keping lagi. Satu meja RM 1,000. 1,000. Kalau tak mau satu meja seorang, beli 5 meja seorang. Kata seorang tak boleh, Ustaz. 5 meja. Kalau tak mampu, kita share. Kita share 5 orang ke satu meja. Lepas tu hantar wakil pergi seorang makan untuk 5. Sebab apa? Kita ni selalu dah. Duit terlajak lebih dah. Sampai membazir dah. Di rumah tu hari buang nasi. Ya. Ya. Tahu. Ya. Jadi kupon ni RM1,000 untuk seorang. Tapi kalau tuan-tuan nak share, faham tak? Nak share seorang RM1,000. Tapi kalau nak share, Ustaz, kami nak share lah sebab kami tak mampu RM1,000. Kami nak share seorang RM200. Kami hantar wakil pergi seorang ya malam tu. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada 5 keping lagi. Kita nak hantar bantuan pergi sana. Sebab apa? Kita ni sebab terlajak lebih.
makanan membazir, pakaian membazir, kenderaan hak ada dah beli tambah lagi hak baru. Terlebih hak dah. Hak umrah, hak wajib sekali dia pergi sunat lepas tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Kalau orang tanya aulawiyat dia yang mana, yang ni. Keutamaan kita yang mana, yang ni. Haji pergi lepas 12 kali dah. Ambil package pula tu. Ni Ustaz Zamri punya pasal eh. Ni. Esok package haji pula dia bawa 40 ribu seorang. Dah haji hak wajib buat dah. Yang lain keutamaan kita ni, bantu ni anak-anak kita ni, generasi para ulama' di sana. Tuan-tuan biasa dengar tak cerita kisah Abdullah Al-Mubarak? Saya nak cerita petang ni seorang ulama' yang masyhur, yang nama dia cukup terkenal, Abdullah Al-Mubarak. Ulama' hebat di Makkatul Mukarramah. Satu kali musim haji, dia selesai buat tawaf, tawaf haji. Dalam keadaan keletihan tu, dia sandar, dia penjuru tepi Kaabah, dia terlena. Dia lena tu, dalam lena tu dia bermimpi turun dua orang para malaikat dari langit. Malaikat pertama tanya, berapa ramai ahli jemaah haji pada tahun ini? Dia kata 700 ribu orang. Ramai. Ramai. Seorang lagi malaikat pula tanya, dalam banyak-banyak tu berapa orang dapat haji mabrur? Seorang tak dapat. Seorang tak dapat haji mabrur. Malaikat tu sambung lagi, dia kata, tetapi dia kata tahun ni alhamdulillah disebabkan seorang hamba Allah. No, seorang hamba Allah yang mana kerana dia Allah menyelamatkan dan Allah menerima semua ibadah haji mereka. Nama dia Sa'id bin Muhafah, ataupun orang sebut juga nama dia Ali bin Wafaq. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Syria, Syam. Lepas tu terjaga. Bila Abdullah Al-Mubarak jaga, dia menangis sebab haji termasuk dengan dia Allah Ta'ala tolak pada mulanya disebabkan seorang lelaki ini. Maka Allah terima haji mereka menjadi mabrur. Selesai ibadah haji, dia terus ke Syam, ke Syria. Dia cari siapa ni Sa'id bin Muhafah ataupun nama dia Ali bin Muwafaq ni, siapa orang dia. Cari, ada berjumpa, tanya kuan ni. Lah kali berjumpa dengan seorang lelaki yang memang nama dia terkenal dengan Sa'id bin Muhafah, adalah seorang tukang kasut di celah lorong di kota Syam, Syria. Pilah berjumpa dengan dia, bagi salam. Perkenal diri dia, aku Abdullah Al-Mubarak. Dia kata, hang ulama' terkenal dalam dunia ni, buat apa hang mai cari aku? Dia kata, hang telah berjasa kepada kami tahun ini. Kalau bukan kerana hang, haji kami semua ditolak, tidak diterima. Apa amalan hang yang hang buat yang Allah boleh angkat kami semua dapat haji mabrur tahun ni? Dia menitiskan air mata. Kerana apa, tahun itu sepatutnya dia pergi Mekah, dia buat ibadah haji, tetapi dia tak pergi. Dia kata, aku himpun duit ni 40 tahun lebih dah nak jadi tetamu Allah, nak menunaikan ibadah haji. Satu hari tengah duk packing, duk bersiap barang, bini aku tengah mengandung. Dia terhidu bau masakan, aroma masakan daripada sebelah rumah jiran. Menyucuk hidung dia, Allah, bau sedapnya. Bini aku tengah mengandung, dia kata, abang, pi cari sat bau ni. Aku mengidam nak makan bau ni, yang ni ni. Hak tengah duk bau sedap ni. Pi cari sat. Makun Sa'id bin Muhafah pun pergi cari. Cari-cari rupanya bau aroma yang sedap tengah masak itu jiran sebelah rumah dia. Pipi dia tanya. Rupanya dia ada seorang ibu tunggal yang sedang masak sejenis makanan yang ingin dihidangkan kepada anak-anak dia yang lebih kurang dah 3 hari tak makan. Kalau tak makan, mungkin menyebabkan anak-anak dia maut mati.
Tiga hari aku tak makan. Dia kata, boleh tak aku nak sikit makanan ni? Dia kata, tak boleh. Ini untuk anak-anak aku, kami sekeluarga. Dia kata, tak apa, aku sanggup beli. Berapa harganya? Sebab isteri aku sedang mengandung, dia mengidam. Dia kata, tak akan dijual. Didesak juga, perempuan ni menangis. Dia kata, minta maaf, wahai Sa'id. Makanan yang aku sedang masak ini hanya halal bagi keluarga kami, haram bagi kalian semua. Sa'id tanya, kenapa? Dia kata, disebabkan anak-anakku dalam kesulitan yang teramat sangat, kelaparan yang teramat sangat, hingga mengancam nyawa mereka. Aku potong daging daripada kaldai yang telah mampuih tepi jalan. Kami orang susah, tak ada makanan, tak ada siapa nak bantu kami. Aku potong daging kaldai yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Aku masak, halal bagi kami, tak halal bagi kalian. Dia ambil duit dia ni yang buat persiapan habis haji tu, dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ni keluar ayat mata ni, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, tunaikanlah ibadah aku pada tahun ini. Dia tarik duit dia untuk pergi haji tu, dibagi dekat perempuan ibu tunggal tadi. Tuan-tuan, dia kata, ambillah wang ini, belilah makanan, saralah diri, pakaian dan sebagainya. Dia batalkan hasrat dia untuk ke haji kerana jiran dia dalam kesusahan, tak ada orang bantu, melibatkan nyawa. Maka Allah kurniakan pahala haji yang sempurna dengan umrah kepada dia pada tahun itu. Dan Allah selamatkan jemaah haji di kota Mekah menjadi haji mabrur, disebabkan kerana kerja yang paling mulia yang dilakukan oleh Sa'id bin Muhaffah. Ibu-ibu ayah sekalian, itu pengorbanan untuk nyawa. Haji itu wajib. Hak kita ni berulang kali bukan wajib dah. Umrah pun berulang kali bukan wajib dah. Dah jadi biasa dah. Pi di Mekah pun duduk di hotel tak rasa macam mana dah, tak tahu jemaah pun. Dah duduk pi telajak banyak kali sangat. Kali ni kita infak pula. Kita bantu anak-anak kita di Syria. Bayangkan 7 tahun, 8 tahun. Kezaliman tentera-tentera Bashar Assad, tentera Syria, tentera daripada Rusia dan sebagainya. Kita bantu Palestin, kita bantu di sana. Pahala dia lebih berganda pada umrah kita yang berulang kali. Kejam, tuan-tuan. Bagaimana suatu saya berada di sana, di Mesir dulu, Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, dia panggil delegasi pelajar daripada Syria, daripada Palestin masuk. Dia kata Yahudi di sempadan cukup teruk. Dia kata satu hari tentera-tentera Yahudi ni dimasuk di sempadan Palestin, dimasuk dalam rumah orang Islam, yang mana suami tiada di rumah. Dia masuk tendang pintu, dia tanya, suami kamu ke mana? Dia kata suami bekerja. Dia kata, hang masak roti, kami nak makan. Dia pun ulilah roti dengan senjatanya di kepala sebagainya, ulilah roti, masak roti. Dia kata, takkan jamu roti kosong, kami nak makan dengan apa? Mana daging dia? Daging dia tiada. Kami pun makan roti kosong ni dalam kesusahan, suami aku bekerja. Tentera ni tanpa belas kasihan, ibu-ibu sekalian, dia tengok dalam buaian ada anak baru berumur 2 bulan. Dia angkat anak dalam buaian ini, dia sembelih, dia cincang daging halus-halus, dia suruh ibu ni masak daging anak sendiri dan makan cincah dengan roti. Berkali-kali ibu ni rebah pingsan, tuan-tuan. Rebah pingsan. Inilah suasana yang berlaku di sana, di Palestin, di Syria, di Mesir yang dulu ni. Semua keadaan yang sama. Jadi saya rasa petang ni, demi menyelamatkan nyawa ummah, generasi para ulama, kilang para ulama, anak-anak yang akan bangun ini, tuan-tuan. Sebab kita tengok anak-anak ni terketak-ketak, turun cari rumput-rumput, makan rumput. Makanan nak main mana? Keliling kena kepung.
Tentera pula bom daripada atas, hancur habis semua. Tengok semua mayat terkepit, celah bangunan tak dapat diselamatkan. Tuan-tuan buka lah YouTube, buka lah Facebook dan sebagainya, tengok apa yang berlaku di sana. Jadi saya mari petang ini nak mengajak dengan penuh ihsan ibu-ibu saya, yang memang saya tengok muka-muka jernih semua ni, memang duit banyak, duk pergi umrah sampai 3-4 kali. Tahun ni kita batal saat asrat tu, yang melancong ke Korea, yang Jepun dan sebagainya, amin tak batal saat. Kita belilah, kita bantu Syria yang mana dalam kesusahan sekarang ni teramat sangat. Sejuk dia memang sampai tahap mati. Bukan saya Syria, Rohingya yang sebelah ni, jiran tak jauh mana dengan kita pun dibantu juga. Abang Sani ni turun sana, turun sini. Kalau nak harap kita nak ikut dia, jangan. Loro lalu atas kepala, lari balik. Kalau suami nak pergi, bini tak bagi, dia ikat kaki bersanggup. Dan ni apalah sangat. Nah, tuan-tuan, bantulah Syria ini, bantulah Rohingya dalam keadaan kesejukan, yang maut membawa nyawa. Darjat pahala ganjaran lebih daripada kisah Abdullah Al-Mubarak yang saya ceritakan tadi. Satu kad ni 1,000 untuk seorang makan ke sana. Jadi kalau tuan-tuan tak mau pi, ustaz kami nak bagi 1,000 tak mampu, bagilah berapa yang ada, tuan-tuan nak share ke. Lepas tu hantar seorang pi makan di sana. 2 Mac Jumaat 5:30 petang di Mat'am Arabi milik Datuk juga di Laguna Merbuk. Dekat tangan saya ada 5 keping, sekali lagi saya akan letak situ. Tuan-tuan, bagi jaminan, siapa yang seikhlas hati nak bantu, silakan. Yang ibu-ibu ayah-ayah kita ni pencen banyak-banyak duk taruh buat apa, beku dalam tu ya. Depa dah beku di sana, kita dah beku dalam bank. Nah, insya-Allah kita bakal bantu. Okey. Jadi saya rasa petang ni sekadar itu. Dalam keadaan yang cukup darurat ini, dan kita faham generasi kita pun ke arah darurat juga, Allah cabut buang agama dia seperti mana lunturnya warna pada corak baju kita. Sari. Sampai kita tengok anak dengan mak ni, anak dengan pak ni, dah tak ada soal hormat dan sebagainya. Sampailah anak-anak ni satu peringkat boleh bunuh mak bapak dia sendiri. Sampailah anak-anak ni dia boleh palsukan surat mati ibu bapa dia sendiri. Sampai anak-anak ini kemuncak dia tidak faham erti agama dia sendiri. Nilai agama tiada dari dalam hidup mereka. Nama Muhammad, nama Fatimah, nama tu nama Islam, cara hidup bertuhankan cara barat, tak ikut lagi ajaran Islam. Jadi kita pastikan anak-anak cucu cicit kita jangan jadi macamlah hadis yang saya sebut ni. Tercabut ajaran agama sampai tak tahu dah syariat tu apa dia. Sembahyang puasa dah jadi biasa dah. Tak sembahyang ni perkara biasa. Tak puasa perkara biasa. Tak boleh baca Quran perkara biasa. Habis apa yang ada? Apa yang ada? Nabi kata, akhir zaman ini umat Islam ramai seperti buih di lautan. Terapung tak mana saja orang bawa. Bila di badai pecah belah habis semua. Tak ada nilai macam buih di lautan. Ikut arus. Pastikan anak-anak kita memahami ajaran agama mereka. Pastikan anak-anak kita juga berpegang kuat beramal ibadah. Pastikan anak-anak cucu kita jangan jadi mangsa petanda kiamat ini, tergolong di kalangan orang-orang yang lara, orang yang lunturnya ajaran agama mereka dalam hati mereka, yang tinggal Islam hanya pada nama. Habis tuan-tuan, nama yang baju luntur habis dah, tak ada je nama, size tak ada, apa tak ada, warna pun tak ada, orang tak kenal dah. Jadi itulah nasib kita akhir zaman, yang mana Islam itu luntur dengan Allah Ta'ala cabut nyawa orang-orang alim, antaranya dengan cara peperangan berlaku. Habis semua, habis generasi yang kita sini, habis generasi kita ni. Bukan duk perang, kita hiburan ya, rosak dengan hiburan ya. Yang tertua hiburan, yang remaja hiburan, anak cucu yang cara budak-budak hiburan, bintang kecil dan sebagainya, yang tertua yang tajaan Polydent tu buat ye-ye lah, menyanyi apa semua, mati atas pentas pun ada. Nasib baik tak ada mati telan gigi palsu ya.
Habis semua generasi kita rosak. Cara dia, hidupkan kembali kegemilangan Islam, pertahan kembali hukum hakam Islam, hidupkan kembali Al-Quran dalam jiwa anak-anak kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita selamat, tak jadi kumpulan macam mana Nabi sebut ini. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat petang ini membuahkan hasil, memberi keinsafan pada diri saya dan diri tuan-tuan. Ingat, ibu-ibulah yang melahirkan zuriat itu, bapak-bapaklah yang membesarkan mereka, cari nafkah untuk mereka. Sayangilah mereka dengan hidupkan ajaran agama dalam jiwa mereka, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna waridhina waridh 'anna wa asirna wa la tu'sir 'anil karim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in wa sallimul hamdalahu rabbil alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.